Hai, kembali lagi kita di dalam topik insulin. Apa topik hari ini kita nak kongsikan? Yaitu NCD. Apa itu NCD? Kita bersama dengan konsultan insulin Encik James. Hai semua, nama saya Jim. Selalu orang cerita NCD, NCD. Ada orang yang langsung tak tahu apa itu NCD. Kalau kita ada NCD, apa kemudahan sebenarnya? Full name ialah No Claim Discount. Ini adalah satu skim discount yang diwajibkan oleh kerajaan kepada semua pengguna kenderaan. Ini adalah wajiblah syarikat insurans mesti kasih NCD jika anda nak beli insurans kenderaan. Maksudnya ialah ini adalah satu skim yang berterusan. Jikalau satu tahun anda guna kereta ni tak ada kemalangan, tahun depan anda akan ada diskaun. Jadi untuk kereta individu, ia bermula dari 25% untuk tahun pertama, kemudian 30% untuk tahun kedua, 38.33% untuk tahun ketiga, 45% untuk tahun keempat, dan kelima ialah 55%. Maksudnya kalau 5 tahun kita tak claim, kita dapat 55% dari insurans premium yang kita nak bayar tapi ditolak 55%. Ya, banyaknya. Banyak. 25% itu memang banyak. Kalau bagi kereta kecil seperti mungkin kita beli Myvi, mungkin tak nampak jauh lah. Tapi kalau beli kereta Mercedes ke BM ke atau kereta mewah yang besar, saya ingat RM20,000 kita boleh jimat kan? Ya, memang. Ribu-ribu. Jadi, jikalau ada satu claim, diskaun ini akan terus jadi 0% untuk tahun depan. Sebab itulah banyak orang yang sangat sayangkan dia punya NCD. Jadi, kena tahu ada dua lagi jenis kenderaan yang dia punya NCD tak sama. Iaitu motosikal dan kereta komersial. Kedua-dua kategori ini maksimum ialah 25% sahaja dalam 4 tahun. Komersial itu maksudnya ialah macam van, bus, lori. Ini adalah kenderaan yang hanya untuk komersial guna saja, bukan untuk peribadi. Maksudnya kalau komersial punya van ialah anda syarikat yang membeli itu van, ada kereta, dia dilanggar oleh motor. Tapi bukan salah pemandulah kereta. So, tak mau gunakan NCD kita, kita boleh claim itu motor tak? Kalau ialah motor itu yang salah, tentulah akan claim motor itu punya insurans. Tapi soalannya ialah, kereta itu kereta mewah. Mungkin berpuluh ribu. Tapi motor itu dia beli insurans. Adakah sebesar puluh ribu boleh ganti itu kereta mewah? Ini boleh. Sebab ini third party damage. Dia punya term dalam kontrak ialah third party damage. Semua insurans kenderaan ada third party damage punya. Sebab itulah insurans syarikat seringkala suruh anda beli plan yang besar sikit, lebih premium sikit. Sebab dia third party damage ini memang sama untuk semua orang. Kalau salah ialah itu kereta yang tak begitu banyak premium kan, insurans syarikat akan rugi. Sebab kita selalu fikir motor yang premium kan rendah, kereta mewah yang premium kan tinggi. Tapi kalau dilanggar oleh motor, mau claim yang kecil ni yang premium, seperti insurans company mesti rugi besar loh. Betul? Tapi dia mesti mau bayar? Mesti kena bayar. Ini adalah contract. Sudah black and white punya. Tetapi saya nak cakap dari sini, sebab negara kita punya implementasi of the law, ia memang macam ni. Ini terpulang kepada report keputusan Sarjan Trafik. Kalau report itu kata masing-masing pun ada salah, jadi you kena claim lah sendiri punya insurans lah. So kita tak boleh claim lah? Itu terpulang kepada itu report tu. Oh, itu pun satu langkah yang mutamat ialah report daripada JPJ. Bukan, itu Sarjan Trafik. Itu saja yang hari ini kita boleh berkongsi dengan anda topik insurans, dan sekiranya dapat memanfaatkan kepada anda, sila like, comment, share. Okay, bye. Terima kasih semua. Bye.